Seorang konselor keluarga mengatakan, kuduskanlah hari libur. Maksudnya apa? Maksudnya isilah hari libur dengan berlibur sekeluarga. Ini sangat penting untuk membangun keeratan psikologis, ikatan jiwa di dalam keluarga. Sering ketika anak-anak remaja, mereka berpikir bahwa tidak perlu bertanya atau berbicara kepada orang tuanya. Waktu mau milih baju, liburan kemana, disukai sama orang lain, jatuh cinta, milih jurusan. Kenapa? Karena dia tidak ada hubungan jiwa dengan orang tuanya. Kalau manusia ini ibaratnya ruang jiwa, ruang psikologis, maka pribadi orang tua tidak ada di ruang jiwa anak. Membangun hubungan itulah yang sulit. Tapi kalau kita bisa membangun hubungan, maka anak-anak akan mendengarkan suara kita. Kenapa? Karena kita ada hubungan. Karena itu saya ulangi, kuduskanlah waktu libur. Itulah cara untuk hidup bahagia.